merdeka. Pemimpin yang paling baik adalah memberikan contoh. Bersama nomor satu, kerja, kerja, kerja. Pelajar adalah anak bangsa, tumbuhan harapan bagi masa depan. Maka, izinkanlah saya menjadi salah satu dari insan pejuang harapan. Mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS sebagai wadah aspirasi untuk para siswa, berkah, maju, dan terdepan. Komitmen adalah kunci kesuksesan dalam menjalankan visi-misi ke depannya. Semangat sehat, berprestasi. Inilah saya si manis manja, membuatmu terpesona. Nomor 5, pegang janjinya, jangan lupa coblos hatinya. Kok nutupi posternya kancan itu? Penting di kayak seru kemenangan itu harga mati. Mbok piye carane, mbok apa resikone, kondisi understand semuanya. Hayo coblos siapa. Yat, tolong juga ada dompetku. Dompet? Iya. Malah, cuman. Sini kita? Duduk kuwi. Sini. Duduk. Sini kok duduk? Si cine kuwi. Nyo. Suwen lho. Iya. Saiki kok seneng men gambar manuk lho. Kabeh-kabeh kok gambar manuk. Ya iyalah. Jari mbahku, adewi kuwi kudu iso nyekel impene adewi. Mergo lek impen kuwi mati, urip kuwi bakal kaya manuk sing suwine rusak. Mula kuwi ora iso mabur. Ngene-ngene. Ibarate menungso kuwi manuk. Impen kuwi suwi. Lah suwi kuwi tekad, keyakinan, komitmen. Nah yo kabeh kuwi sing bakal iso gak dimabur dhuwur, nggayuh impen lan masa depan. Makane kuwi saiki aku seneng manuk. Boh, kaget ya. Kau lagi ni apa lo? Iki lo, milah-milah arti gondang dari dispensermu. Dinjel, jualin lo ya? Iya. Siap-siap. Okay. Aduh, water. Oh, yo. Ni apa tu, Megan? Mules. Aduh. Ya, aduh. Bintang. Aduh. Oh, no. Aku ini saya lho. Hati-hati. Mules. Kok alas, sesek aku yang dupet toh. Oblek. Apa iki? Pel diempet, dik mau aku ya lara weteng mari ngombe kuwi. Suwun ya? Iya. Aku tadi sini kelas ya. Yo.
Makasih Yoyo. Iya, podo-podo. Kok awakmu koyo kesusu arep nyandi to? Iki lho, nyetirke iki tugas cah-cah ning ruang guru. Terus aku arep neng piket minta surat izin. Aku arep mulai soal ibu kuloro. Ya Allah. Neng awakmu sosialisasi ning kelas-kelas to? Wes mau enek beberapa. Susu tak nyusul meneh. Iya. Ya, makasih Yoyo. Ya, hati-hati lu ya. Iya. Dompet abu-abuku hilang. Dompet abu-abune Wahyu hilang. Dompet abu-abune Wahyu hilang. Dompet abu-abune Wahyu hilang. Heh, dompet abu-abune Wahyu hilang. Dompet abu-abune Wahyu hilang. Dompet abu-abune Wahyu hilang. 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 Sama-sama majukan sekolah kita tercinta. Aku njaluk sepuro tenan, Cah. Neng, lek sampe dompet kira ketemu, iso-iso ciloko dhewe. Sik to, Yu. Sing ilang kan dompetmu. Nyapa wak dhewe melu ciloko? Rusak to iki dispensere? Iya, sik didandani. Masalahe dompet kuwi iki isine dhuwit saka sekolahan. Anggaran dana kanggo kegiatan iki lho. Lek sampe dompet kira ketemu, iso-iso kegiatan iki bubrah. Dompet sing ndi to, Yu? Sing gambar manuk. Lah iki kabeh gambar manuk. Sing warna abu-abu. Paling deleh nengko. Jajal digoleki neh to. Wis tak goleki ning ndi-ndi, blas ora ketemu. Sik to. Ilang iki neng ndi? Heh. Nek Wahyu roh barang neng ndi? Kuwi jenenge ora ilang. Ketoke dompet iki ora ilang deh, Cah. Terus apa dicolong yo? Nah, aku mau yo kepikiran ngono. Lelek telah dicolong, adek kebangetan men sing jukuk kuwi. Sik, sing enek neng kene ke sapa ae? Gak enek sapa-sapa. CCTV? Ojo-ojo. Kowe sing nyolong aku. Ojo waton ngomong ya kowe. Nek ngomong ki gawe waton. Kowe ki rapisan rapi ndukur. Kowe ki rapisan rapi ndukur. Pisan kas tak omongi ya kowe. Rungokno. Ojo waton ngomong. Kowe ki rapisan rapi ndoket mbiyen. Wis sampe. Saiki aku teko. Alasanmu nuduh aku ki apa? Ya pokoke kowe. Terang aja geger kowe iki. Wani kowe. Rumah sama aku ora wani. Ayo kene. Merasa nyekel. Maling. Diome dudu aku sing jupuk. Mbok sampe bledek kok. Lah sapa nek dudu kowe iki lho, sapa? Ayo to, ngomong-ngomong, tonggo kowe nek sebar kesabar bledek lho. Dek e nyolong. Oh, apa to jane alasanmu nuduh aku iki? Aku, poro kowe sing gawe ni mbaturi Wahyu nggarap laporan. Dadi kowe mesti ngerti, dompet kuwi isine akeh. Terus kowe melek mergo ngerti Wahyu ndeleh dompet nang ndi. Ngerti kapan lenoni si Wahyu? Pas enek kesempatan, pas Wahyu ora nang kelas, kowe mlebu terus dompete mbok colong. Terana aku biasane ngewangi Wahyu, tapi aku ora duwe niatan belas karo dompet kuwi. Lah terus sapa sing nyolong? Yo isae Dinda iki sing nyolong. Hehehe. Maksiat yang terhormat, kalau ngomong mulutnya dijaga lho yo. Aku nduwe alasan kuat. Ngerti apa ora? Pas kelas si Cimbien,
wong tuane pernah diceluk ning sekolahan perkara nunggak SPP. Terus ngerti apa ora? SPP-ne dientet. Yo iso ae hal kuwi terjadi maneh. Terus ora duwe duit ge mbayar. Terus juga dompet kuwi. Terus saiki maca ora enak apa-apa. Ho ye. Yeah. Sok polos, sok imut. Yo, aku ngakoni trae omonganmu mau enek bener e. Tapi kuwi biyen. Awet kedadian kuwi, aku wis janji nang awakku dhewe ora bakal tak baleni meneh. Menungso ora nek sempurna kok. Aku ora peduli karo masa lalumu. Lek soal imut, denda memang imut kanggoku. Ya kok to kuwi, ket mau kok ganggu nih ya. Lah terus lek untuk Dinda, sopo pelaku nih? Yo iso ae si Joko kuwi. Ngerti dhewe to? Ceweke akeh. Mesti butuh anggaran dana ekstra dinggo kegiatan ngejak dolan. Nganti duwite entek, duwite kurang, akhire nyolong dompete Wahyu. Heh. Nek perkara cewek aku trah akeh. Tapi nek perkara duit aku ora kurang. Karo dene reputasiku jauh lebih berharga daripada dompet saya sini ku. Alah, ngaku wae. Diomongin duduk aku kok. Maksiat kuwi bae. Diomongin duduk aku sih njupuk. Yo Dinda iki lho, Pak. Eh, kowe kuwi lho. Kok aku kowe lho. Di kowe kuwi lho. Yo kowe kuwi lho. Kowe lho, Mak. Kowe. Kowe lho. Kowe lho. He, ngaku wae. Ngomong jujure nek kowe sing juga dompete Wahyu sing gambar manuk aku ora njupuk kowe aja syukur nunjuk lan terus sapa sing njupuk ngaku nek ora tak remuk wes aja tukaran aja utur aja kontoan. Ora pecek, ora patut kae lo dadi tontonan. Uwes to cah, uwes. Ojo geger ae, ojo tukaran wae. Jare arep dadi pemimpin. Lha wong rong dadi pemimpin lho geger ae koyo ngene. Sik. Selandi. Aja-aja. Bocah. Nyolongan. Kita skuwen. Dompete Wahyu iki. Iki sejenenge ra romo-romo. Kuwi tenan to sel sing juga. Aku gak jupuk dompete Wahyu. Yu, cekke dompete. Iki terah dompetku. Ning kok isine kelong ateh ngono ya. Aku gak jupuk dompetmu, Yu. Percaya ning aku. Tenang, Yu. Aku gak jupuk dompetmu, Yu. Sing sabar lho, Yu. Iya, suwun ya. Aku tak ning toilet dhisik ya. Dibaturi apa ora? Gak usah, gak apa-apa tak dhewe ae. Iya, wis. Iso ditokne. Mbok paling ya mestine ditokne to, wong maling kayak ngono kuwi kok. Kalau kamu tadi mau mengaku, saya sebenarnya bisa mengusahakan pengurangan sanksi dari sekolah. Lebih baik saya menerima sanksi apapun itu, Pak. Daripada harus mengakui perbuatannya tidak pernah saya lakukan. Tapi, bukti dompet ini
ada di tas kamu. Kalau masalah dompet itu, saya tidak tahu, Pak. Mengapa ada di dalam tas saya? Yo wes. Berarti kamu juga harus siap dengan sanksi terberatnya. Dikembalikan pada orang tua. Saya memang bukan berasal dari keluarga yang berada, Pak. Tapi kedua orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk terus berkata jujur. Dan jangan pernah mengambil apa yang bukan haknya. Terlebih mencuri. Duit oleh saingane ilang kabeh. Kok awakmu koyo kesusu arep nyandi to? Iki lho, nyetirke iki tugas cacah-cacah ning ruang guru. Terus aku arep neng piket minta surat izin. Aku arep mulai soal ibu kula, Ro. Ya Allah. Yo Dinda iki lho, Pak. Eh, kowe kuwi lho. Wah, kowe lho. Kowe kuwi lho. Yo kowe kuwi lho. Kowe lho, Mas. Kowe. Eh, kowe lho. Pak, Pak. Anu, Pak. Sela. Tidak bersalah, Pak. Ini, Pak, saya punya bukti. Sel, aku njaluk sepuro yo. Aku karo cacah. Wis salah paham ning awakmu. Aku yo njaluk sepuro yo, Sel. Aku bareng ya, Sel. Iya, Cah, gak popo. Sing uwes ki yo uwes, gak usah dieling-eling maneh. Pokoke sapa ae esuk sing bakal dadi ketua OSIS, adewe kudu tetep bisa dadi siji. Hah? Nomor siji? Ya berarti aku nusun dadi. Ya ndak iso, aku bangga. Aku ae nek no. Ya aku no. Wes wes cah, gak usah tukaran. Mulailah dengan langkah pasti melawan terik matahari untuk meraih semua mimpi. Masa depan cerah menanti. Semua akan jadi nyata jika kita mau berusaha. Tak pernah lelah mencoba meski banyak suka duka. Yakini kita bisa, kita dengan bisa. Tentang harapan, tentang cita. Walau jauh tetap teguhlah. Setinggi bintang di angkasa, kita pasti, pasti bisa. Semua akan jadi nyata, jadi nyata. Jika kita pernah lelah mencoba meski banyak suka duka. Yakini kita bisa, kita bisa. Dengan ikhtiar dan doa merajut mimpi bersama masa depan kita. Kabeh menungso duwe impen kuwi mesti. Neng masa depan piye durung ngerti. Sing jelas ranggen impenmu gawe cara kang becik. Aja cara kang ala. Mergo menungso kuwi ngunduh wae pakerti. Mula nandura kang becik supaya nasibmu apik.